Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat hantaran kain jarik dan kerudung segi 4 atau hijab. Yuk simak bahan dan tutorialnya. Pertama kita siapkan wadah hantaran, kemudian kardus, lalu karet, kemudian kardus yang sudah berbentuk daun 6 biji, kemudian bunga hias. Selanjutnya ini kain jariknya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini hijabnya segi 4 warna kuning. Selanjutnya kita lipat-lipat jarik sampai selesai. Kemudian kita lipat-lipat kembali seperti membentuk kipas. Agar tidak mudah hilang lipatannya, kita ikat dengan karet menggunakan 2 biji. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Nah seperti ini hasilnya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan kardus yang sudah berbentuk daun ke lapisan hijab, kemudian ikat dengan karet. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Nah jika sudah selesai terikat semua 6 biji, selanjutnya kita masukkan daggeron untuk membuat kelopak di tengah-tengahnya, kemudian ikat dengan karet. Selanjutnya kita gandengkan semua daun menjadi satu sehingga berbentuk bunga. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Nah ini sudah jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan wadah hantaran, kemudian kita masukkan dan tata bahan-bahan sebagus dan serapi mungkin, mulai dari kardus, kain jarik, hijab. Jangan lupa kita lepas karet yang ada di kain jarik, satu biji saja, dan yang satunya kita biarkan utuh seperti ini. Dan jangan lupa kita kasih jarum pentul agar lebih kuat ya teman-teman. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai.
sudah jadi. Hantaran kain jarik dan hijab atau kerudung segi empat ini sangat mudah sekali ya teman-teman, juga bagus sekali hasilnya. Bahannya juga sederhana, murah. Selamat mencoba, semoga berhasil. Mohon maaf jika ada salah dalam video maupun editing. Jangan lupa dukungannya, like, comment, subscribe, dan share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.